Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita lagi pada hari ini. Okey, hari ini kita akan masuk bab 2 zaman air batu, topik 2.2 zaman air batu. Ini adalah sambungan daripada bab 2.1 iaitu dunia kita. Dalam dunia kita, kita belajar tentang bumi, tentang makhluk binatang-binatang yang berbulu, contohnya mamut, harimau, harimau bertaring dan sebagainya, sloth dan sebagainya. Untuk tajuk hari ini, kita akan belajar pula zaman air batu, iaitu tentang kecairan air batu. Okey, jelas? Sinopsis ringkas? Okey, dah bersedia? Okey, jom kita masuk. Okey, zaman air batu. Zaman air batu merupakan garis masa geologi. Masih ingat geologi? Kajian tentang apa? Kajian tentang pembentukan bumi. Itu adalah geologi. Yang menunjukkan suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais menutup kutub utara dan kutub selatan. Lapisan ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Okey, pada air zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiaran. Glasiaran yang bermaksud kecairan air batu. Okey, zaman air batu berakhir apabila iklim dunia berubah kepada suhu panas. Nampak? Ini adalah contoh. Sebelum ni adalah kawasan air batu, tetapi sekarang air batu telah cair menyebabkan ia menjadi satu lautan. Okey, boleh faham tak? Faham tak? Okey. Bagus. Okey, ini tahap glasier pada zaman air batu. Tahap pertama, 900 hingga 600 juta tahun. Oh, nampak lama tu. Tahap kedua, 250 hingga 80 ribu juta tahun. Tahap ketiga, 110 ribu juta tahun. Lama tak air batu nak cair? Kamu nak tahu, kamu boleh test. Dekat rumah, air batu dalam peti ais tu, kamu ambil, kamu keluarkan, letak dalam cawan, kamu boleh test berapa lama dia cair. Macam itulah tahap kecairan dia, ataupun istilah dia glasier. Maksudnya kecairan air batu. Nampak punya masa. Kecuali kita panaskan air batu tu di atas api, mungkin cepatlah cair. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Okey, tahap glasier pada zaman air batu. Ada empat zaman kamu kena ingat. Yang pertama, zaman Miocene, zaman Pliocene, zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Okey, kita akan uraikan satu persatu. Zaman Miocene berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Okey, gunung ganang berbentuk secara fizikal, mamalia berkembang di bumi, begitu juga hidupan laut dan air. Suhu dunia panas dan kering. Okey, ini adalah contoh zaman Miocene. Okey, nampak ada batu, patut ada salji, ada gunung ganang. Okey, berlaku antara 5.3 juta dan 2.6 juta tahun. Berlaku penyucian global, penyucian dan pengeringan alam sekitar global membawa kepada penyebaran besar padang rumput dan savana. Yang seterusnya, zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene kan nampak adanya hidupan gajah ni contohnya. Mungkin ni adalah woolly mammoth. Okey, berlaku antara 25 juta hingga 10 ribu tahun. Glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia, nampak manusia tahu cara membuat api. Manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat di Asia Tenggara. Okay, yang terakhir adalah zaman Holocene, berlaku 10,000 tahun dahulu hingga kini. Manusia tahu menjalankan pertanian untuk dapatkan makanan. Berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan keagamaan. Okey, nampak? Zaman Holocene ni nampak dah maju sikit. Manusia telah tahu buat pertanian. Lepas tu dah tahu buat mendapatkan makanan. Kemudian berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan agama. Maksudnya pada waktu tu manusia sudah pandai ya dah. Okey, dah mahir. Okey, seterusnya.
Okey, selesai sudah bab 2 zaman air batu, topik 2.2 zaman air batu. Okey, cikgu harap kamu faham dan jelas apa yang cikgu ajar. Kalau tak faham, kamu boleh ulang balik video ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.